Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, satu-satunya. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Zakaria 14 ayat 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Roma 3 ayat 29-30, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. 1 Korintus 8 ayat 5-6, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Efesus 4 ayat 4-6, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.